Halo, salam futsal Indonesia. Saya Dimas Bagus Kurniawan, owner dari Bintang Timur Surabaya, sekaligus manajer futsal Indonesia, mengajak kawan-kawan semua untuk segera bergabung di sekolah futsal Bintang Timur Surabaya yang sudah dibuka di beberapa kota. Segera bergabung di sekolah futsal Bintang Timur yang sudah dibuka di beberapa kota di Indonesia. Dan nantinya kalian akan diambil sebagai pemain Bintang Timur Surabaya yang bermain di kasta tertinggi Liga Profesional Indonesia. Segera bergabung dan salam futsal Indonesia. Bintang Timur Surabaya is one of the most important clubs in Indonesia, and I think is working to develop futsal in the country and especially in our area, near close to Surabaya or Jawa Timur. We are organizing a good planning for youth divisions, since very young kids to the categories just near to professional divisions. So the idea is to make like a progress since very young divisions to the older one, to make the player grow in the right way to play professional style. So we are elaborating the planning. We have a good coordination between the different academies of Bintang Timur in different places. And what we will try to do with the time, or what Bintang Timur Surabaya is trying to do with the time, is organize well as more years better. The planning we are trying with players to develop the players not only in sports way, it's also in educational way, and try to help them to promote as person and also as player. And there is one link between all of our program, that is that the player should enjoy and learn. So I think it's a good planning that we are just starting. But I think in the future, I hope we could be a reference of this kind of formation in our country. Sekolah Futsal Bintang Timur, khususnya di posisi goalkeeper, kami akan mengajarkan teknik-teknik terbaru dari Spanyol yang hanya ada di Sekolah Futsal Bintang Timur. Kalau kalian ingin menjadi goalkeeper profesional, ayo gabung dengan kami di Sekolah Futsal Bintang Timur. Kondisi fisik sangat penting bagi pemain futsal untuk menunjang performa. Kami Sekolah Futsal Bintang Timur akan melatih peserta didik kami sesuai dengan karakteristik usianya dan juga lebih spesifik pada olahraga futsal itu sendiri. Marilah bergabung bersama kami di Sekolah Futsal Bintang Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari,
dari sekolah Bintang Timur Kediri. Untuk rekan-rekan yang ingin bergabung dengan kami, silakan menghubungi kami. Bintang Timur Kediri, wani! Perkenalkan, nama saya Aji dari Sekolah Futsal Bintang Timur Yogyakarta. Bagi teman-teman yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, bisa menghubungi kami melalui Instagram maupun kontak person. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Syafi dari Bintang Timur Madura. Bagi rekan-rekan yang ingin mendaftarkan diri khususnya Kota Bangkalan, Kota Sampang, Kota Pamekasan juga Kota Sumenep, boleh menghubungi kami. Bintang Timur Madura, Bengacong! Halo, nama saya Tristiawan Muslim, saya dari Banyuwangi. Saya salah satu pelatih dari Sekolah Futsal Akademi Bintang Timur Surabaya di Banyuwangi. Ayo rek, gabung ambek Sekolah Futsal Akademi CTS. Wani! Halo, nama saya Riki Kanigi. Saya dari Sekolah Futsal Bintang Timur di daerah Kota Sorong. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di daerah Sorong dan sekitarnya, bisa hubungi kami. Bongkar! Halo rek, saya Reka Cahya dari Sekolah Futsal Bintang Timur Surabaya, mengajak kalian yang punya adik atau kalian sendiri untuk daftar ke Sekolah Bintang Timur Surabaya, apalagi yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya. Pasti banyak talent di Surabaya, makanya ada wadah yang sangat bagus di Surabaya. Kami semua mengajak kalian untuk bergabung dan saya harap bisa menjadi pemain profesional untuk penerus dari Caca, Anja, dan lain-lain. Ojo lali yo, gabung nang Sekolah Futsal Surabaya. Oke, matur suwun, wani!